jom jom jom, aku nak panggil adik-adik aku tu yang umur 23, 22, 20 babe. Dia minat My Viking babe. Yang ni aku bawa My Viking yang 1.5. Yang ni memang lagi laju, lagi padu. Sedangkan nombor engkau 19, 20, 21, 22, 23, kau suka dia tinggal. Lepas tu kau gaji 1,600, 1,700 je. Boleh babe. Ni yang paling cantik, kau tengok meter cluster dia babe. Walau weh, 1.5. Jom jom jom, drop sabar dengan cik dengan ada. Kereta anak muda yang dikatakan ever evergreen babe. Kereta ni kan daripada dulu lagi evergreen babe. Aku tak tahulah kenapa kan. Yang ini adalah MyWay 1.5 SE Special Edition babe. Special Edition. Weh, kereta ni lain daripada 1.3 pasal dia punya bumper semua lain babe. Lepas tu yang paling padu enjinnya 1.5 yang boleh mengalahkan adalah Ferrari. Wow. Dia lari, aku kejar dia ri. MyWay 1.5 ting. Auto Special Edition 2013 babe. Yang comel kat mana babe? Dia sebenarnya sport rim dah comel, tetapi dia tambah lagi sport rim, dia tukarnya dengan colournya macam chrome babe, ala-ala terkini. Dan kereta ni sesuai untuk mereka-mereka yang dikatakan anak muda, yang dikatakan nak juga kereta yang padu yang laju. Lepas tu minyak jimat, lepas tu nampak bergaya, lepas tu macam-macam keberuntungan ada kepada sang MyWay Super King 2013 babe. 2013 babe. Kita tengok berapakah harga yang dikatakan market di luar sana daripada Perlis sampai ke Johor. Kan ku baca harga-harganya di Kedah, di Penang, di Perak, Selangor. Rantau panjang kat Selangor tu kan. Lepas tu dekat Taipei tu kan, dekat Kulim Kedah, harga kereta ni lebih kurang RM38,000. Walawi. Kita tengok di Melaka berapakah harga market kereta ni babe. Dan di Melaka macam tu juga babe. Setengah-setengahnya ada RM236,000, setengah-setengahnya ada RM37,000. Wow, masih ampuh lagi harganya. Di Johor, orang Bahau Negeri bilang berapakah harganya babe? Ting. Sama. RM36,000, RM37,000. Lepas tu kena charge lagi. Charge yang tersembunyi. Charge processing untuk kereta ni di luar sana, semua satu melayang. Asyik dia charge processing fee adalah RM3,800. Weh, mahalnya weh. Tak apa, dengan cik dengan ada tidak ada processing fee. Kita tengok dulu berapakah harga yang boleh mengejutkan satu melayang. Wah, harga dulu weh. Weh, aku nak tanya Abang Lan tu. Abang Lan ke adik Lan kau? Aku Mazlan, 22 tahun. Pepik. Sabar Mazlan, 22 tahun. Kita nak tengok Abang Mazlan, adik Mazlan kita tu. Aku nak tunjuk harga yang ada. Yang ni harga yang dikatakan dekat Kulim Kedah. Dan ini harga juga market pasaran. Harga bodi dia, babe. Ini yang ada dekat Ipoh. Yang ini harga market pasaran. Aku tak nak bagi kau harga ni, babe. Aku akan bagi harga yang lebih murah. Ting. Iya, adakah harga ini? Bukan. Harga RM33,000 untuk kereta di belakang saya. Saya nak tanya ke anak-anak muda, kau nak tak harga ni? Boleh tak? Di Bahau macam mana orang Bahau? Jelupu, nombor miskinan, boleh tak harga ni? Okey, harga tu okey. Lepas tu masuk tekan nama jadi RM35,000, betul jadi? Betul. Processing fee tak ada dengan aku. Kali tempat lain RM33,000 ada processing fee ke. Demi mereka-mereka yang menonton di luar sana, terutamanya anak muda sekarang, orang Negeri Sembilan, orang Kedah, orang Johor Bahru, harga paling-paling terkejut. Ting. Yahoo! Harga dulu, babe. RM29,900. Weh, gila kau, babe. RM29,900. Weh, RM29,900 ni harga bodi, babe.
Lepas tu 29,900 ni boleh buat loan sehingga 36,000. Loan boleh pergi 36,000, kau tahu tak? Aku nak tanya tu Asri. Asri, umur kau berapa Asri? 21 gaji aku 1,700. Sabar. Gaji 1,700. Kau nak loan 36 ke loan 37? Aku nak bayar 4,000, aku nak loan 26 je. 29,900. Insurans kau beli sendiri. 4,000 bermakna loan kau 26,000 sahaja. Untuk tempoh masa 6 tahun sahaja, babe. 6 tahun tempoh pinjaman dia. Bulanan untuk kereta di belakang saya adalah 490, babe. 490. Mampu ke tak? Mampu. Yeah. Kita tengok dulu kecantikan kereta di belakang saya. 2013 MyWheel 1.5 SE. Dikatakan 1.5. Kita terus kepada features yang pertama. Features yang pertama, kereta ni dikatakan King Big. King yang berasalnya 1.5 SE. Sebab dia mempunyai tiga sifat-sifat yang kau gemari. Yang pertama, dia ni kecil tapi powerful, Big. Powerful dan laju. Apapun mereka bilang, tekad ku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekad ku tetap. Pakcik Amir, tutup mulutnya sedikit, nanti masuk lalat. Yang dikatakan kedua, memang kereta ni adalah dikatakan sifat-sifat yang kau cari adalah wonderful, babe. Rujuk di dalam ni macam mana comel je, babe. Macam comel je. Dan yang ketiga, kereta ni mempunyai reka bentuk evergreen. Sampai sekarang kereta ni kan dikatakan ting-ting-ting-ting. Wow. Beautiful, babe. Beautiful. Features yang kedua, selain daripada kereta ni boleh merendah banjir dan terbang kereta ni. Dia terbang pun boleh, be. Rendah banjir pun boleh, be. Tahan lasak, be. Tahan lasak. Walaui, memang kereta ni tahan lasak. Dan features yang ketiga, saya jual kereta RM29,900. Kalau tempat lain dia jual RM29,900. Dia charge kau lagi processing fee sampai RM3,880. Dengan saya, processing fee tak ada, babe. Tak ada. Lepas tu, tak ada, babe, processing fee. Tayar aku tak charge kau, babe. Servis aku tidak charge kau, babe. Semua aku tak akan charge kau. Dan kebanyakan seluruh ting-ting-ting-ting. Kita tengok klien tu, babe. Kereta ni saya jual yang sedia ada, babe. Setakat calon-calon sikit. Biasalah, babe. Kereta yang terpakai. Dan promosi yang hebat RM29,900. Dengan tidak ada processing fee. Jadi kalau kau pergi tempat lain ni, dia kata harga dah murah, kena charge processing fee. Yang dikatakan RM3,880 ni. RM3,880 dengan CDKA
tak ada, tak ada. Kita tengok baik. Kecantikan di belakang saya. Sini jajan, aku nak tanya tu. Oh, adik Azli, kenapa adik Azli? Aku nak yang kuning tu, Cedeng. Ada tak yang kuning? Aku tak boleh tahan. Kuning Ferrari. Aku panggil kawan aku yang ada yang kuning tu. Hei, hantar yang kuning. 1:37 later. Kau nak color kuning, kenapa kau nak color kuning? Aku tak boleh tahan color kuning, Dede. Mahal sikit tak apa, mahal pun tak apa. Aku tak naklah bagi mahal sangat. Aku panggil kawan aku, mana kawan aku? Oh, dah sampai color kuning. Hei, kuning, mari sini, kuning, mai. Kuning, be, kuning Ferrari. Patutlah dia suka kereta ni. Ah, color kuning sampai juga, be. 1.5. Lawan tetap lawan. Kita lawan dia. Lawan lagi, lawan lagi, lawan lagi, lawan lagi, lawan lagi, lawan lagi. Manakah pilihan hati? Manakah pilihan hati? Yang ini 29,900. Kala kuning pasal dia memang kala ajaib, kala Ferrari. Maka terpaksa aku naikkan harganya RM2,000. Bermana kala ni akan aku bagi kepada Abdi Azri kita. Special color hanya RM31,900. Untuk color kuning ni. Ting 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 ting. Kau tengok kan jangan. Wow, patutlah dia nak color kuning. Jom kita keliling color kuning sekejap. Mana tang comelnya si kuning? Mana comelnya si kuning Ferrari? Yang dikatakan membuat kau berseri-seri. Wow. Comel tak? Tak boleh tahan, tak boleh tahan. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji RM1,600, RM1,800. Kepada 01234 0034. Sebelum tu, babe, subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Ting 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 ting. Ha, mana satu, babe? Antara kuning dan ting 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 silver. Ambil silver lah, bola. Mana satu kepilihan hati? Lama sudah tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Rasa
pilih.